Oke, sahabat Daeng, edisi sekarang petualangan Daeng lagi di Borobudur, di ya habis habis rupanya habis. Kita nggak kebagian, brother, masuk kandang lagi. Padahal bagus banget nih tempatnya nih tuh. Habis, brother, aduh. Gagal, baru mau yoyo, bray. Ayo kita cari lagi tempat lain, bray. Tapi penonton sponsornya paling banyak. Walaupun kalah terus. Ada Reka, berarti dia gak ikut. Iya. Datang-datang. Dia habis WA sih kemarin. Jadi saya nonton aja di sana. Udah jemput si Ian ya, siapa? Siapa lagi? Di Malaya. Kok malah Pak RT yang ingat? jangan-jangan nih. Begini, kalau ini kayaknya makan soto lagi nih. Apa yang penting kayak tenggol nasi lah. Iya, apa aja lah. Jadi udah, kita kan makan gitu aja. Ngikutin dulu, jangan cerewet, kita doain lah. Aduh. Kentut. Apakah? Aduh. Nah, itu dia. Terus khusus so ya dan lagi. Itu lu secara pribadi enggak apa-apa gitu, Mas. Cara itu. Itu yang bikin kangen nanti kita. Aduh. Kita. Pastikan. Pastikan. Yang kat tiap hari. Kayak di Mandalika ini konsepnya. Ini boros lampu ini. Iya, kayak di Mandalika ini tempatnya nih, cakep. Ini tempat yang lampu. Tuh, di situ bisa karaoke gitu kan. Aduh. Makan. Ini gocengan. Nih itu aja tuh gocengan tuh. Ini gocengan 5.000-an. Oh, lumayan. 4. Kemarin makan di Duan Soto. Goceng itu 5.000. 5.000 ya? Ya Allah, 4 baru loh. 500. 4 porsi udah kenyang kita. Satu ayam? Gua mah tidur. Itu kayaknya nasi gorengnya enak. Oh, enak. Gua enggak enak. Apaan? Gua enggak enak. Gua sih enak. Telur dadarnya kayaknya mantap. Enak. Kalau ada aja habis karena putusnya enggak sanggup dia. Gue dong tidur. Burung dara ya? Iya, burung dara, sarang bunga. Dan sekarang udah kan jaga penglipuran. Oke, dapat di sini ternyata nih. Penglipuran. Habis. Eh, Padi, lu bisa naik enggak nanti? Sampai didorong lagi. Penglipuran. Coba dulu lah. Tanya dulu lah. Jangan turun dulu. Bos, turun dulu, bos. Tuh tempatnya di bawah cakep banget. Enggak ada yang makan itu. Kamri, lu turun aja dari dulu tanya, masih ada enggak? Mas. Oke, dari beberapa pencariannya Daeng dan teman-teman Daeng akhirnya dapat juga di Joglo Panglipuran.
tapi ada di belakang sih tempat itu. Ini bagus banget nih kayaknya kalau siang nih. Kalau siang cakep. Ke bawah mana? Bukan ke bawah situ. Nah. Bukan di sini. Kelaparan nih bre, hujan-hujan. Ibu-ibu, bapak-bapak. Di Joglo Panglipuran tuh. Di atas dia ada minimarket juga di sini tuh. Setelah kita muter-muter di beberapa tempat akhirnya ketemu juga. Mas? Ya tuh. Oh, view-nya nih, cakep. Panglipuran The Joglo. Ini mungkin kalau siang ini enggak hujan bisa dipakai ini duduk-duduk. Ada ayam apa burung ini? Ini lagi tahap pembangunan nih, Bray. Nah, ini petualangan Daeng edisi kelaparan. Iku ngolah pikir sepahit-pahit kopi isih bisa digawe lagi. Nah, berarti ngerti dia nih. Piye piye? Ngerti enggak? Ya masih orang Jawa. Iya, aku berhenti sih. Ah, ni aki-aki. Iya tuh ah. Si Pak RT mah begitu. Giliran kemarin aja pestanya dia, hujan-hujan kagak ada begitu-begituan. Enggak bayar aja belum ada. Iya enggak lah, orang waduh amplop lumayan banyak nih. Gembiranya. Iya betul ya, pada ngumpul semua ya. Sakit juga dia anu perut. Benar. Enggak banyak kita waktu lebaran. Ya. Siapa yang mau sakit itu? Kita ada suaranya kan. Empet nih ada gambarnya kak, biarin. Kita aja yang bersuara. Berseru-seruan maksudnya. Paling aman ya. Kalau ada seneng banget dia mah kayaknya. Bahagia bener. Ini buas marah-marah. Mantap. Itu hujan. Oke, sahabat Daem, petualangan Daem malam ini itu lagi kelaparan, edisi kelaparan setelah berhujan-hujanan seharian dan menempuh jarak cukup lumayan jauh tadi dari apa namanya, dari Solo menuju apa di sini, Klaten ya, pokoknya mau menuju Borobudur, Magelang. Sekarang Daem coba menikmati kuliner yang ada di lokasi ini ya. Jadi sahabat Daeng, jangan beranjak kemana-mana, tetap ikuti perjalanan atau petualangan Daeng ya. Setelah ini Daeng makan ya, jangan minta ya, karena saya juga dibayarin. Ini gratis, semua gratis, tis. Oke? Okay? Kita, saya nanti liput satu-satu menunya ya. Yeah.
Ini semuanya kelaparan, ini semuanya kelaparan. Tuh. Ini juga yang ketawa mulu dari tadi nih tuh. Pak Ade. Beliau ini Pak Ade yang kemarin saya masukin di channel YouTube Warung Inspirasi. Jadi bagi teman-teman yang butuh jasa beliau atau butuh unit beliau, hubungi langsung Pak Ade, ada nomor teleponnya nanti. Nah, ini AM Runtuang. Lihat YouTube-nya, ada juga jangan lupa untuk di-follow atau di-subscriber ya. Itu AM Runtuang ya, salah satu konten kreator yang ikut serta dalam petualangan kali ini. Kalau itu, nah Bang Iwan itu adalah juragan Betawi yang lagi cari jodoh, belum ketemu tuh. Jadi bagi teman-teman yang butuh pasangan laki-laki yang tampan dan benar mapan, beliau bisa jadi referensi. Yang penting ada ayam retur, ayam ceplok udah. Gurame ya, ayam. Kalau ini FPR-nya sebenarnya saya bingung juga, cewek apa cowok? Karena dari dulu kita referensi tidak ada yang cocok. Nah, kalau ini RT Royani nih yang kemarin pesta besar-besaran di Depok. Tuh, juragan Depok itu. Oh. Dia juga ada, beliau juga ada apa YouTube-nya. Jadi beliau juga ini konten kreator ya. Dibuka aja tuh Roy Babes. Babes. Roy Babes. Nah, tuh. Jadi beliau ini seniman jadi banyakkan lagu ya. Lagu-lagu dangdut. Dia juga vokalis. Kalau itu jasa menyanyi, kegiatan lingkungan. Nah, kegiatan lingkungan beliau jagonya. Tarifnya murah, kalau sama beliau itu satu lagu paling sekitar 500.000. Kurang lebih begitu. Sama Lenong Betawi. Lenong Betawi. Nah, ini karena sudah ada makanan, jadi saya dai mau makan dulu ya. Tuh. Masih ada waktu. Makanan sudah datang ini. Dai nyobain ini nih tuh. Nah, Dan balik dulu ya. Nah, ini Dan cobain ini tongseng kalkum yang ada di lesehan ini ya. Tuh. Tongseng kalkum. Ini lele apalah tadi tuh, lele rebus apa? Mangut, mangut. Hah? Mangut. Lele mangut. Iya, goyang-goyang kepalanya biasanya itu, mangut-mangut. Mangut-mangut walaupun dikata udah digoreng. Mana kita mamat ya? Tuh, ada telur. Banyak. Tuh. Nah. Tuh, pada makan semua. Oke, sahabat Daeng, Daeng lanjutkan dulu ya, mau makan ya, keburu kehabisan nanti nih. Nanti baru kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Tetap ikutin dan tetap antusias untuk mengikuti terus untuk perjalanan Daeng di beberapa tempat yang ada di Indonesia ya. Nah, bawang. Tuh masnya tuh. Selain bawang apa? Terasi. Udah dua doang. Panglipuran. Nama restorannya Panglipuran. Sambal hijau terasi. Sambal hijau sama terasi satu-satu. Jangan dua-dua. Enggak satu-satu. Jangan semuanya ya. Kalau saya emang enggak. Ya satu porsi. Dikit, ini aja kecil. Kita malah ya. Dua. Telur. Jangan lama ya. Telur dadar. Anti galau. Ini bangunannya sudah 400 tahun nih, Bray. Joglo Sepuh. Assalamualaikum. Permisi. Tuh. Joglo Sepuh ini namanya, sahabat Daeng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh. Tuh. Udah 400 tahun nih, Bray. Hah? 400 tahun loh ini usianya. Tuh, baju itunya tuh. Subhanallah. Kuat banget ya awet yang 400 tahun loh. Ini sih, Mas. Tuh. Ini sahabat-sahabat Daeng, ini bangunan kurang lebih udah 400 tahun usianya nih joglonya ya. Ini menandakan bahwasanya rumah-rumah lawas itu punya seni yang tinggi dan arti tersendiri ya. Oke. Sekarang saya sudah berada di salah satu joglo namanya Joglo Sepuh. Sepuh karena udah sepuh ya, udah 400 tahun. Oke, setelah ini kita coba lanjutkan perjalanan lagi nyari tempat lain ya. Oke.